Setelah Krishna membungkam gajah yang ganas, orang-orang selalu menceritakan peristiwa tersebut, Krishna melakukan keajaiban. Hanya menyentuhnya saja, mereka menidurkan gajah itu. Mendengar ini, Kamsa menjadi sangat putus asa. Dia memanggil penasihatnya yang telah mengabdi selama bertahun-tahun dan mengatakan kepadanya, atur dengan segala cara, bawa Krishna ke arena gulat melawan Chanura. Chanura dan Mustika merupakan dua pegulat hebat yang tak terkalahkan selama bertahun-tahun, diberitahu bahwa misi mereka adalah memikat Krishna dan Balarama ke dalam arena dan membunuh mereka. Penasihat dan Menteri Kamsa berkata, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Chanura, pegulat ulung, tidak bisa bergulat dengan bocah laki-laki berusia 16 tahun. Itu bertentangan dengan Dharma. Itu melanggar aturan. Kamsa berkata, persetan dengan aturan. Saya ingin ini terjadi. Jika tidak kamu lakukan, maka kamu akan mati di akhir pertandingan. Jadi semuanya diatur sesuai dengan keinginan Kamsa. Menurut aturan Bahuyuda, tidak ada pembunuhan di atas arena. Jika seorang pegulat menahan pegulat lainnya, dan bagian belakang kepala yang lain menyentuh lantai selama lebih dari 15 detik, itu berarti permainan telah berakhir, ini disebut cheat. Meskipun itu aturan mainnya, berkali-kali Chanura memukul dan memiting lawan yang menyebabkan kematian, hanya karena dia seorang pegulat yang sangat besar. Chanura tidak hanya sangat berotot tetapi juga memiliki badan dengan ketebalan yang sangat besar, seperti pegulat sumo. Ketika dia ingin melenyapkan lawan-lawannya, yang harus dia lakukan adalah menjatuhkan mereka dan menindih lawan dengan badannya. Hal itu akan menghancurkan tulang rusuk mereka. Beberapa orang bahkan meninggal. Sesuai aturan, secara teknis dia masih benar karena dia tidak melakukan apapun untuk membunuh mereka. Tapi mereka tetap mati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hindu Indonesia. Pertandingan gulat Krishna melawan Chanura. Permainan dimulai dengan penuh kegembiraan yang luar biasa. Banyak orang telah datang seperti bangsawan, tamu, termasuk Nanda, ayah angkat Krishna, Vasudeva, ayah kandungnya, dan seluruh keluarga Krishna. Mereka sangat yakin bahwa Krishna telah datang untuk membebaskan mereka dari Kamsa dan tiraninya. Tetapi pada saat yang sama, mereka khawatir, apa yang akan terjadi pada anak-anak muda ini? Sudah banyak upaya dilakukan Kamsa dalam hidup mereka untuk membunuhnya. Telah lusinan pegulat bergulat dan bertarung di arena gulat. Pegulat menang dan kalah pasti terjadi. Kemudian Chanura berkeliling di sekitar arena. Sambil menepuk paha dan lengannya, dia berkeliling mengundang orang-orang, apakah ada orang yang cukup jantan untuk bergulat dengan saya? Tetapi Krishna dan Balarama, berpakaian anggun, sedang duduk di sebuah tempat yang diperuntukkan bagi penduduk desa, karena mereka tidak memiliki izin kerajaan untuk pergi ke tempat lain. Chanura secara khusus datang di depan tempat Krishna dan Balarama duduk, ingin sekali menonton pertandingan. Dia mengejek Krishna, oh, putra Nanda, apakah kamu sudah datang? Orang-orang mengatakan Anda memiliki keterampilan hebat dalam gulat. Mengapa Anda tidak datang dan bergulat? Orang-orang mulai berteriak, tidak, tidak. Seorang anak laki-laki tidak bisa bergumul dengan pria sepertimu. Chanura ingin membuatnya marah dan entah bagaimana membawanya ke dalam arena, tetapi Krishna tidak marah. Dia tenang seperti biasanya. Dia marah hanya jika dia mau. Kesadarannya sedemikian rupa sehingga baginya, seluruh kehidupan, seluruh planet hanyalah panggung drama. Dia memainkan permainan dengan benar, sebagaimana mestinya. Dia tidak memiliki dorongan ego untuk melompat ke atas arena dan membuktikan kejantanannya atau semacamnya. Jadi untuk setiap ejekan yang dilontarkan Chanura, Krishna memiliki jawaban yang tepat, dengan senyuman. Chanura marah dan berkata, mengapa kamu tidak datang dan bergulat denganku? Apakah kamu bukan laki-laki? Ini adalah tradisi, jika seorang satria ditantang, dia harus menerima tantangan itu. Jadi ketika Chanura menantangnya, Krishna, sebagai anak laki-laki berusia 16 tahun, berkata, saya tidak memiliki izin ayah saya untuk bertanding.
Itu sebabnya saya tidak ikut bertanding dalam pertandingan gulat. Chanura berkata, oh, bagaimana ayahmu akan memberimu izin? Dia tahu bahwa kamu hanya bisa menari dengan para gopi. Krishna tersenyum dan berkata, ya, saya bisa melakukan tarian rasa sepanjang malam. Kemudian Chanura menghina ayah Krishna, kamu bukan keturunan yang benar. Itulah mengapa kamu tidak berani bertanding denganku. Krishna memandang ayahnya dan berkata, ayah, Anda harus memberi saya izin. Ini telah melampaui batas. Jadi Krishna melepas jubahnya dan dengan langoti, kain sederhana yang diikat erat di pinggang, mereka masuk ke dalam arena. Sementara itu Mustika, pegulat tangguh lainnya, berusaha mengejek Balarama. Balarama tidak bisa dihina. Hal ini akan membuat Balarama akan sangat marah. Saat Krishna melompat ke atas arena, Balarama menganggapnya sebagai izin untuk dirinya sendiri, lalu segera melompat ke dalam ring. Balarama bahkan tanpa memberikan kesempatan kepada Mustika untuk bergulat. Dia menerkam dan mematahkan lehernya dalam beberapa detik, dan Mustika mati di sana. Penonton tidak dapat mempercayai bahwa seorang anak laki-laki berusia 18-19 tahun, bertubuh besar tetapi tidak memiliki rekor dalam memenangkan pertandingan gulat. Penonton heran Balarama untuk pertama kalinya dalam sebuah kompetisi masuk ke dalam arena dan mematahkan leher sang juara. Kemudian pertandingan gulat antara Chanura, seorang pria dengan besar, dan Krishna yang sangat lincah dan gesit, berusia 16 tahun dimulai. Penonton mencemooh Chanura dan mendukung Krishna. Mereka meneriakkan Jai Krishna, Jai Krishna. Chanura mencoba menangkap bocah itu dan menghancurkannya. Semua gerakan Chanura membuat Krishna begitu gesit sehingga dia bergerak ke seluruh arena, Chanura bahkan tidak pernah bisa menyentuh dia. Dan Krishna memperhatikan sesuatu tentang Chanura yang belum pernah diperhatikan oleh siapapun. Dia menggunakan kaki kirinya sedikit lebih lemah, seolah-olah kesakitan. Setiap kali Krishna memukul kaki kiri Chanura, Chanura mengalami rasa sakit yang sangat menyakitkan dan hampir jatuh beberapa kali. Akhirnya Chanura jatuh terkena tendangan Krishna di paha kirinya. Penonton tidak percaya Chanura yang hebat baru saja jatuh karena anak kecil ini menendangnya. Krishna juga membuatnya lelah dengan cara menghindari terkamannya. Kekuatan Chanura adalah ukuran tubuhnya, tetapi Krishna membuatnya berlari sedemikian rupa sehingga dia menjadi sangat kelelahan. Ketika Kamsa melihat bahwa Chanura tidak dapat menangani bocah itu, dia semakin marah dan ketakutan karena jika Krishna membunuh Chanura, yang berikutnya adalah dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, Krishna menyerang Chanura, duduk di bahunya dan membuat lehernya patah. Pertandingan gulat telah usai dan perayaan besar dimulai. Kamsa tidak mempercayai rakyatnya sendiri, dia pikir para Yadawa dapat memberontak kapan saja. Jadi Kamsa memiliki sebagian kecil pasukan Magadha yang dipimpin oleh Jarasandha di istananya sepanjang waktu untuk melindunginya. Prajurit Magadha ditempatkan secara strategis, dan setelah Krishna mengalahkan Chanura, para Yadawa juga datang dengan kekuatan mereka dan menempatkan diri. Saat yang dinanti, pasukan Magadha menyerang, dan orang pertama yang mereka kejar adalah ayah Krishna. Ini sudah diduga, jadi para Yadawa membunuh pasukan yang mengejar ayah Krishna dan pertempuran pun dimulai. Kerumunan besar orang yang tidak bersalah, wanita dan anak-anak, tidak tahu kemana harus pergi ketika pertempuran terjadi. Ketika Krishna melihat pemandangan itu dan memahami kemana arahnya, dia tahu dia harus melakukan sesuatu. Dia melompati penghalang yang menutupi arena gulat dan melihat Kamsa dengan amarahnya mencabut pedangnya dan menuju ke arahnya. Akrura, paman Krishna, mencoba menghentikan Kamsa yang ingin membunuh bocah itu, tetapi Kamsa berbalik dan menjatuhkannya. Krishna berlari ke Kamsa, menjambak rambutnya dan menariknya ke bawah. Kamsa kehilangan cengkeraman atas pedangnya dan jatuh ke belakang, dan Krishna menyeretnya ke dalam arena gulat, mengambil pedang Kamsa dan dengan satu tebasan, dia memenggal kepala Kamsa. Kemudian dia mengambil kerang yang dikenakan Kamsa, meniupnya sebagai tanda kemenangan, dan semuanya berhenti. Orang-orang segera tahu bahwa ramalan itu menjadi kenyataan. Kamsa telah mati, dibunuh oleh seorang anak laki-laki berusia 16 tahun yang merupakan keponakannya sendiri. Semuanya menjadi hening. Kemudian beberapa orang merayakan kemenangan Krishna yang membunuh Kamsa. Tapi Krishna berkata, tenang. Ini bukan waktunya untuk perayaan.
raja kita sudah mati. Ini adalah waktu untuk bergabung. Saya telah melakukan apa yang harus saya lakukan, tetapi ini bukanlah sesuatu yang harus kita rayakan. Di sini Krishna ditetapkan sebagai pembebas, penyelamat wangsa Yadava, karena seperti yang telah diramalkan, mereka akan datang pada usia 16 tahun dan mengakhiri tirani Kamsa. Pria yang kita sebut Krishna ini tumbuh menjadi sosok yang multidimensi. Cara dia menangani setiap aspek hidupnya, sebagai anak yang suka bermain, sebagai kekasih, sebagai pembuat raja, sebagai negarawan, sebagai seorang pejuang, dengan seberapa besar bakat yang dia mainkan setiap peran yang diberikan kepadanya sungguh tidak dapat dipercaya. Pada saat dia berusia 30 tahun, dia ditetapkan sebagai kekuatan yang absolut. Banyak orang menawarkan kerajaan mereka, tetapi dia tetap menjadi penengah bagi semua raja. Ia dikenal sebagai Dharmagop, yang berarti pelindung kebenaran, tetapi ia tidak pernah memerintah sebuah kerajaan, meskipun mereka memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melakukan itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hindu Indonesia.